adalah ini dia, barang jajan untuk motor City Z. So inilah intipnya. Oh ya, dekat minyak ni, dia punya dekat filter minyak ni terbuka. So disebabkan punya wayar ni wayar pendek, so dengan keluar lah dia punya minyak kat sini. Pisang ke pisang yang terlabah tak betul pasal saya tadi kan, dah ada grab tadi. Satu punya saya, and then saya takut sini, and then saya tarik dia. Alright geng, assalamualaikum dan selamat datang ke channel Din Evolve. So kepada korang yang masih baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Alright geng, so pada video pagi-pagi ini, ini adalah video sambungan daripada video yang lepas. So korang boleh tengoklah pada video yang lepas. So ini adalah dia punya sambungan dia. So apa yang saya bagi tahu dekat korang pada video yang lepas, dia punya botol minyak ni crack, and then memang tak boleh pakai lah kalau dah crack tu. So dia punya titisan minyak petrol tu memang ada lah. So risiko tu memang ada lah. And then pada video kali ini saya pasang dia punya ini geng, dia punya macam apa, cincin. Ini adalah dia punya getah untuk sangkut botol minyak, dia punya penapis minyak, apa, penapis petrol tu. So saya letak ini. So yang ni ni, untuk ketahu korang, yang ni memang tak ada jual geng, hanya pada motor Demak je memang ada ni. Itu pun nasib lah kalau ada yang macam getah ni, macam getah CDI. Ini kalau yang CDI tu memang dia bagi getah lah, tapi yang ini hanya pada motor Demak je yang ada ni. So sebelum saya rekod tu, memang saya letak dah dia punya bracket getah ni. So disebabkan dia punya dekat chassis body motor ni, dia dia memang ada untuk penyangkut lah. So saya pun sangkut lah. So saya buat ini untuk dia punya tanda, dia tanda botol apabila saya nak buka dia punya bahagian wayar minyak lah. And then satu lagi, dia punya dekat apa, carburetor dia punya tengkuk ni, yang saya pakai ni adalah Wave 125. So dia punya wayar saluran petrol tu memang kena tukar lah, kena tukar habis. Pada asal motor apa, pada video yang lepas, pada video yang lepas saya, dia punya tengkuk ni memang straight lah. Untuk pengetahuan korang yang masih baru ke channel saya ni, saya explain lah. So dia punya tengkuk ni, tengkuk dia straight, tengkuk dia bukan straight lah, dia macam apa, bengkok. And then tengkuk dia adalah tengkuk asal Demak. So memang dia datang dengan macam tu lah. And then memang kalau untuk apa, wayar petrol tu memang agak berbeza lah daripada tengkuk yang ini, Wave 125. So saya pun fikirlah macam mana nak buat ni. So pada video yang lepas saya ada bagi tahulah dekat korang, dalam video tu, pasal apa, botol minyak, apa, botol penapis petrol tu crack, and then wayar pula pendek, memang dia akan jadi apa, bocor situ memang ada lah. So saya pun membuat keputusan
untuk buka bahagian tangki, and then saya akan tukarlah dia punya wayar yang ni. Ha, ini dia geng, yang berbalut ni, ini adalah wayar minyak geng. Ha, so memang pendek lah. So untuk sampai ke bahagian marking dekat sini memang berbeza lah. Ha, memang jauh lah. Ha, so apa yang saya perlu buat adalah saya akan buka tangki minyak, and then saya akan cabut dia punya. Okay, bagi iklan dulu jalan. Okay, so bahagian wayar minyak dekat tangki tu akan saya buka, akan saya cabut, and then saya akan sarungkan dengan wayar minyak yang baru. Alright gang, sedikit update, saya terlupa nak bagi tahu dekat korang, yang cover rantai ni, yang cover rantai ni ala-ala macam 135 LCV1 ni, akan saya buka lah. Akan saya buka disebabkan dia punya wayar tu akan lalu dekat bahagian cover ni, cover rantai ni. Akan saya buka, and then saya akan leraikan lah dia punya laluan, apa dia punya wayar ni, untuk bawa keluar. Itu je geng. Alright geng, so barang-barangnya sudah ada. Barang-barang ni sudah ada di depan saya. So korang nak tengok barang apakah? Ini dia geng. So dalam baku ni adalah barang. Baku. Hoi, hoi, ya hoi. So ini dia. Ini adalah wayar. So saya beli ni, saya beli yang apa? Yang ni saya beli satu, tapi yang satu lagi ni saya simpan lah. Kalau ada apa-apa saya akan pasang lah. So jadi dua. Okay, and then dia punya botol minyak geng. Ini dia geng, botol petrol minyak ni, penapis minyak. Ini daripada Honda, made in Thailand. So next, ini sememangnya plug lah. Ini plug ni saya pakai untuk sementara dulu lah. Kalau ada modal lebih saya akan pakai yang brand Uma. So pada video yang lepas saya ada tunjuk lah dekat korang, plug Uma dengan sami tu saya tukar minyak hitam, ada pada video yang lepas. Okay, ini dia. Okay, and then screw, ini screw, saya minta dua, dia bagi empat geng, saya dah bagi empat. So ini dia geng, tengkuk. Dia mari one set pula. Dia mari one set pula. Saya minta yang ni. Dia punya keping ni. Keping tengkuk dia ni. Yang warna hitam ni. And tapi saya bagi dengan one set ni geng. Alang-alang tu memang kena buka pula lah tengkuk tu dekat si Ibu Z. Memang kena buka lah. Dia mari one set pula geng. So korang tak perlu pening-pening kepala lagi lah, nak cari apa dia punya pelapis tengkuk Wave 125. Kalau korang nak beli, korang beli one set terus je. Ni saya beli ni, beli kat Shopee lah ni. Begitu juga dengan yang kesemua ni geng. Ni kesemuanya ni saya beli dekat Shopee. So memang korang takkan apa pening kepala lah. Kalau korang pening kepala, korang beli one set terus dah. Tak perlu pening kepala geng. Okay, so kesemua barang-barang ni saya dah review lah. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan buka bahagian tangki minyak dulu. Kita settlekan bahagian wayar minyak. So untuk projek si Ibu Z on. Okey, jom mari kita buka bahagian tangki minyak ni geng. Alright gang,
So sekarang ni saya dah buka bahagian cover rantai. And then begitu juga dengan dia punya pengikat kabel tie. Saya dah potong kabel tie. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan bawa keluar dia punya tangki minyak. Bawa keluar tangki minyak, and then saya akan barulah saya boleh bawa keluar dengan bahagian wayar petrol minyaknya, geng. So tak ada apa lah, geng. So bahagian carburetor ni kita akan settle kemudian, geng. Kita akan settle kemudian. Kalau tak settle, kita akan settle juga. Biar sampai jadi, geng. Tak ada apa lah, geng. So saya akan bawa keluar dia punya tangki minyak, and then barulah saya akan tarik keluar dia punya wayar petrol minyak, geng. Alright, geng. So ini dia, geng, tangki minyak yang saya dah berjaya keluarkan. Ini dia tangki minyak si Ibu Z, geng. Ini wayar dia, geng. Wayar minyak ini bukan yang asalnya, ini yang saya dah tukar dah ni. Cuma saya nak pasang wayar minyak yang baru disebabkan dia punya tengkuk yang saya pakai tu adalah tengkuk Wave 125. So dia punya kedudukan dia punya kedudukan wayar minyak agak beza lah. So kita kena saya akan alih sedikit aja, geng. Alih sedikit aja. Saya akan panjangkan dia punya wayar laluan minyak. So apa yang saya perlu buat adalah saya akan tukar lah. Ini dia, geng. Ini dia. Saya akan buka yang ni, and then saya akan sarukan wayar yang baru, geng. Alright, geng. Dia punya sambungan penyambung wayar petrol minyak pada tangki CEVZ sudah selesai, geng. Ini dia, geng. So dia punya clip dia masih saya pakai yang asal lah, geng. Saya tak pakai clip yang brand Honda. Saya pakai yang ini, yang asal demak. So kenapa saya pakai clip ni, geng? So clip dia ni agak kemas. Dia punya ikatan dia tu agak kuat lah daripada yang apa, yang macam betul yang brand Honda tu, dia punya clip tu. So saya pakai yang asal ni, geng. So sekarang ni apa yang saya perlu buat adalah saya akan letakkan balik pada motor CUZ. Alright, geng. So sekarang ni saya dah sarungkan balik tangki minyak, and then berserta dengan wayar yang baru. So apa yang korang lihat ni, dia punya laluan minyak sama seperti yang asal. And then dekat dia punya penapis petrol minyak ni, botol dia ni, saya dah buang dah dia punya marking dia tu. Dia punya getah mana. Ini dia, geng. Getah ni. So apabila saya masuk sini, dia tidak dah tak ngam dah, dia macam longgar. So saya tak perlulah pakai yang ni. So begitu juga dengan motor harian kerja saya, CFI. Memang dia tidak pakai yang ni lah. So sekarang ni dah settle. Tengok, geng. Dia punya laluan dia memang dah cun-cun dah, geng. So sekarang ni saya nak buka bahagian tengkuk dia. Sebab dia dah datang dengan one set, saya terpaksa buka lah balik yang ni. So dah settle dah, geng. Mantap. Alright, geng. So sekarang ni saya dah pasang dia punya tengkuk dengan dia punya lapis tapak carburetor ke motor CUZ saya. So dia punya intake pun dah intake yang baru. Dia punya tapak ke carburetor pun yang baru. Apa yang saya nak bagi tahu dekat korang, ia datang dengan satu set, tapi saya pasang tidak complete lah, tidak satu set. So kenapa, geng?
disebabkan dia punya bawah tapak dia ni, geng. Ha, ni tapak ni saya pakai tapak yang asal demak. Ha, so kenapa saya pakai tapak asal yang demak, geng? Ha, ini dia, geng. Ha, so yang ini yang dia punya gasket plastik tapak head untuk intake wave 125, dia nipis, geng. Ha, apa? Dia nipis. So dibandingkan dengan yang asal, tebal. Yang ni nipis. Ha, so ha, tengok, geng. So renung-renungkanlah. Ha, so sebab itulah saya pakai yang asal demak, geng. Ha, saya tak pakai yang ni. Ha, kalau saya pakai yang ni, apabila saya skru yang Wave 125 ni, akan jadi satu kelonggaran. Ha, dia jadi tak ngam. Ha, tak ngam, tak cun. Ha, and then saya pakai gasket yang asal demak. Ha, so sekarang ni dah settle dah, geng. Ha, bahagian ni dah settle, and then yang ni pun dah settle. Ha, tak ada masalah, geng. Okay. Ha, so sekarang ni saya kita pergi ke sebelah sana, and then kita tengok, lihat macam mana. Ha, memang dah cun-cun dah, geng. Ha, dekat sini pun memang dah cun-cun. So sekarang ni apa yang saya perlu buat adalah saya akan pasang dia punya sambungan wayar hose yang kedua ke carburetor. Ha, dari carburetor ke filter. Ha. Alright, geng. Ha, so sekarang ni saya dah settle. Ha, pasang wayar hose minyak ke carburetor yang ni, geng. Ha, dah settle, geng. Ha, tengok laluan dia. Ha, memang dah cun-cun dah. Ha, memang dah cun-cun dah. Begitu juga dengan sini. Ha, so wayar yang saya potong ni memang dah memang dah cun-cun dah. Ha, memang dah ngam-ngam. Ha, so bahagian ni, yang ni saya tak potong lah ni. Ha, saya tak potong kali yang kedua lah ni. Ha, memang saya potong semasa saya nak pasang sini je. And then saya sambung, apabila saya sambung kat sini, memang dah ngam-ngam. So harap-harap tak ada bocor lah semasa saya nak isikan minyak petrol pada motor C1000Z. Harap-harap tak ada lah kebocoran. Alright, geng. So sekarang ni saya dah masukkan minyak separuh sedikit, bukan separuh tapi separuh sedikit pada tangki motor C1000Z. And then saya pun check balik dekat sambungan wayar kukuk ada bocor. Harap-harap tak ada lah kebocoran pada tangki dia punya penapis minyak, and then dekat carburetor tak ada lah segala kebocoran. Tapi bateri saya tak sambung lagi lah, sebab saya nak test dulu pada motor C1000Z setelah saya pakai intake Wave 125 dan carburetor Wave 125. Ha, nak tengok dia punya result dia tu macam mana. Ha, so sekarang ni mari kita start motor C1000Z, and then kita lihat dia punya hasilnya, geng. Ha, yang penting bismillah, bismillahirrahmanirrahim. So sekarang ni motor C1000Z pun dah hidup dengan jayanya. So inilah hasilnya, geng. So inilah hasilnya, geng. Setelah saya pakai intake Wave 125 pada motor C1000Z and berserta dengan carburetor Wave 125 pada motor C1000Z saya, ini baru dah cun-cun, geng. Ha, carburetor dengan intake dah cun. Ha, itu je, geng. Ha, mantap, mantap, mantap. Ha, so inilah dia. Ha, alhamdulillah, berjaya juga hasil air tangan Din. So sekarang ni tengok dia punya dekat carburetor, dia punya cammy dia. Okay, memang dah okay dah ni.
So channel pun ada macam nak drop sikit, so saya kena up sikit lah dia punya timing. Okey, dah. Berasap pula ni. So itulah hasilnya. So itu sahaja yang saya boleh tunjuk dekat korang lah. So tak ada apa lah geng. So intake air filter model racing, intake pula apa dia punya penapis udara air filter racing, and then intake wave apa carburetor wave 125, intake wave 125. So memang dah ngam-ngam dah situ. Siapa kata motor Demak tak boleh masuk barang wave 125? Inilah geng hasilnya. Inilah hasilnya geng. So settle. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Alright gang, tak ada apalah. So video sampai di sini sajalah geng. Tak ada apa yang saya nak tunjuk dekat korang lah. So itu sahaja. So korang jangan lupa sila tekan butang subscribe, like, share, komen dan subscribe kepada korang yang sudah baru ke channel saya. Kepada korang yang masih baru ke channel saya, jangan lupa sila tekan butang subscribe. Dan kepada korang yang sudah subscribe, saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sokongan korang. So dengan akhir kata, kita akan berjumpa di next video, di next episode. Assalamualaikum and bye-bye.